B. Johor Darul Takzim ingin pindah ke Persija Jakarta atau Persib Bandung. Ini karena Zafuan menginginkan mendapat dukungan dari supporter yang fanatik. B. Johor Darul Takzim, JDT, Aidil Zafuan, mempunyai keinginan bermain di Indonesia. Ia menyebutkan Persija Jakarta dan Persib Bandung, yang bakal jadi tujuannya bila berlabuh. Menurut Zafuan, kedua kesebelasan tersebut mempunyai pendukung yang fanatik. Maka dari itu, ia ingin merasa atmosfer tersebut ketika menjalani pertandingan. Akan tetapi, Zafuan menuturkan belum tahu kapan hasratnya tersebut bakal terrealisasi. Lantaran, ia masih terikat kontrak beberapa musim dengan JDT. Ya bisa saja, tapi kalau tanya saya mau main dengan supporter ramai dan saya terbuka hati bermain di klub manapun, kata Zafuan di Jakarta, Senin, 9/4. Itu rezeki saya bisa main di klub top Indonesia seperti Persija dan Persib. Saya lebih suka dengan supporter ramai dan fanatik yang meminta kita selalu main bagus, tambahnya. Pernyataan yang diucapkan Zafuan memang wajar adanya. Mengingat, setiap kali Persija dan Persib menjalani pertandingan kandang puluhan ribu pendukungnya pasti memadati stadion.